Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Masitoh merupakan salah satu contoh figur teladan dalam Islam bagi kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya menjadi insan yang sejati. Beliau merupakan mantan istri dari Nabi Khidir alaihi salam. Siti Masitoh merupakan sosok yang juga menjadi fenomena yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mencium bau wangi. Lantas beliau bertanya kepada Jibril, Wahai Jibril, bau apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah bau masyitoh dan anak-anaknya. Pada zaman dahulu ada seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masyitoh Dengan harapan hasil perjodohan bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan Sang anak raja pun siap menikahi Masyitoh Namun sang anak raja enggan menggauli sang istri Dan pada suatu ketika anak raja tersebut berkata kepada si istri Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku Karena itu aku akan memberikanmu dua pilihan Apakah kamu mau aku ceraikan atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah Namun kamu harus menjaga rahasia ini Siti Masyitoh pun ternyata memilih yang kedua Maka mereka pun tinggal bersama setelah setahun mereka berumah tangga, Raja memanggil istri anaknya dan bertanya, Sesungguhnya, kamu ini wanita yang masih muda. Anakku pun juga masih muda. Namun, kenapa kalian tidak juga memiliki anak? Lalu, Masyitoh pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun, jika tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil anaknya untuk menceraikan Masyitoh. Dan anak raja pun menceraikannya. Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali. Mashita hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah, seperti yang diajarkan mantan suaminya. Pada suatu hari, ia bertemu seorang laki-laki, dan ia mendengar laki-laki tersebut menyebut Bismillah. Lantas, Mashita bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu?" laki-laki tersebut menjawab Sesungguhnya saya ini sahabat mantan suamimu Maka mereka pun memutuskan untuk menikah Dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka Setelah beberapa lama, Masyitoh berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun Begitu juga dengan suaminya Dia sebagai pekerja di istana Fir'aun di dalam Kitab Khususul Ambiya karya Imam Ibnu Kathir, dikatakan bahwa anak raja yang menikah dengan Masyitoh adalah Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabiullah Musa Alaihissalam itu, yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Surat Bani Israel. Jadi Masyitoh bisa tangguh keimanannya karena beliau mantan istri Nabi Khidir. Maka dari itu meskipun diceraikan, keimanan tetap melekat hingga ajal menjemputnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masyitoh, tentu mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketawahidan kepadanya. Ketika Masyitoh menjadi pembantu rumah tangga Istana Fir'aun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masyitoh. Pada saat itu, di pagi hari di istana Firaun yang megah, nampak dua orang perempuan yang sedang beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang damai menenteramkan, dan seorang remaja putri cantik jelita. Namun, jika dicermati, nampak kalau keduanya berbeda kedudukan, walau terlihat sangat akrab. Perempuan dewasa itu adalah Masyitoh. Remaja putri itu duduk menghadap cermin, sementara Masyitoh asik menyisir rambut sang putri dengan menggumamkan lirik lagu. Sambil melakukan aktivitas, mereka bercakap, Bibi, apakah aku sudah cantik? Masyitoh pun menjawab, Tuanku putri senantiasa cantik. Bibi tidak bohong kan? Lalu Siti Masyitoh pun menjawab, Seumur-umur pernahkah bibi berbohong kepada tuan putri? Iya, memang bibi tidak pernah berbohong. Mereka pun asyik bercakap. Banyak pertanyaan-pertanyaan meluncur dari mulut mungil sang putri yang memang dikaruniai otak yang cerdas hingga tidak terasa sisir di tangan Masyitoh terjatuh. Masyitoh pun mengucapkan subhanallah. Ampun tuan putri, maafkan hamba. Si putri pun berkata, Tadi apa yang Bibi ucapkan? Bibi Masyitoh menjawab, Ampun Tuan Putri. Tuan Putri berkata, Bukan, bukan yang itu Bibi. Seketika bias wajah Ibunda Masyitoh menyadari keteledorannya, terpaku beberapa saat hingga kemudian beliau tumbuh keberaniannya untuk mengatakannya dengan terbata-bata, Subhanallah. Siapa itu Allah Bi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda? Anda? Masyitoh menjawab, "Allah itu Tuhan hamba, Tuhan putri." Lalu sang putri pun berkata, "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, raja Firaun?" Tercekatlah ibunda Siti Masyitoh, terbayang rasa ketakutan yang amat sangat dari raut wajahnya. Masyitoh pun berkata, "Benar tuan putri, namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang satu." Sudahlah, Tuan Putri, lupakanlah. Itu tidak penting, dan mereka berdua pun melanjutkan kegiatan, dan seolah-olah tidak pernah terjadi percakapan yang penting sebelumnya. Di balai ruang istana, Firaun nampak berkumpul sang raja dengan punggawa-punggawa kerajaan Mesir, lengkap dengan pendetanya. Mereka asyik bercakap-cakap. Raja Firaun berkata, Pendeta, bagaimana dengan pembangunan piramida di Lembah Makam Raja? Pendeta menjawab, "Semua berjalan lancar, berkat Restu Tuhan." Hamba Raja Firaun berkata, "Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu?" Pendeta mengatakan, "Tidak usah khawatir, Tuhan." Hamba Negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan. Bagaimana dengan pekerjaannya?" Firaun berkata, Pendeta pun menjawab, budak-budak bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba. Kemudian masuklah Tuan Putri dengan senyum tersungging di bibir, mendekati sang raja duduk di samping sang raja dengan sikap manja seorang Tuan Putri. Dengan logat manja Tuan Putri itu berkata, Tuhan hamba, putriku nan jelita purnama kerajaanku yang tiada tara. Apa yang kamu inginkan hari ini hingga mau ikut duduk di sini?" sahut Raja Firaun. "Tuhan, hamba ada. Berapakah Tuhan di muka bumi ini?" terkesiap Raja Firaun demi mendengar perkataan anaknya, "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni aku." Celakalah orang yang tidak menuhankan aku dengan kekuasaanku. Aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidup. Putrinya pun berkata, "Tuhan, hamba kemarin, Bibi Masyitoh menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku." Sontak, Raja Fir'aun berdiri dengan rasa amarah yang teramat. Raja Fir'aun pun berkata, "Apa Tuhan mana yang disembah oleh Masyitoh?" Putrinya pun menjawab, Bibi Masyitoh menyebut asma Allah bukan asma Tuhanku. Siapa itu Allah? Raja Fir'aun pun berkata, Putriku hanya ada satu Tuhan dan itu adalah aku. Semua yang hadir terdiam membisu hending. Raja Fir'aun berkata, Punggawa, tangkap dan masukkan Masyitoh budak Bani Israel itu ke dalam penjara. Semua punggawa berdiri dan serempak menjawab, Duli Tuhan Hamba Raja Fir'aun berkata, Pendeta, persiapkan pengadilan untuk Masyitoh secepatnya. Sang Pendeta pun menjawab, Duli Tuhan Hamba. Tuan Putri tercekat tidak terbayangkan sebelumnya apa yang telah disampaikan akan membuat celaka dayang yang paling disayanginya. Namun apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret Ibunda Siti Masyitoh dengan paksa. Pengawal pun mengatakan, celaka engkau dan keluargamu Masyitoh. Masyitoh menjawab, ampun tuan, ampun tuan, dengan wajah yang teramat takut. Di sebuah rumah yang amat sederhana, jauh di pinggiran kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka nampak bahagia dengan kesederhanaannya. Dua orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan satu lagi anak yang masih balita sedang digendong oleh ayahnya hingga. Terdengar suara pintu dibuka dengan paksa. Mereka berlima nampak terkejut. Spontan, mereka berkumpul. Anak-anak memegang lengan ayahnya dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Mereka membawa keluarga Masyitoh. "Kalian semua harus ikut kami." Anak-anak Masyitoh pun menjerit, "Abi, abi, ayahku, ayahku." Tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya, dengan paksa mereka semua dibawa oleh para pengawal kerajaan. Dalam balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, nampak Raja Firaun lengkap dengan para punggawa, pendeta, dan pengawal kerajaan di depan mereka duduk bersimpuh tertunduk dengan tangan terikat ke belakang ibunda Siti Masyitoh, didampingi dua orang pengawal kerajaan di sebelah kanan kirinya nampak di sebelah kanan keluarga masitoh dengan muka tertunduk lesu lelah dan takut dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan Raja Firaun berkata dengan suara lantang masitoh katakan Firaun Tuhanku dia mengatakan hal tersebut sebanyak tiga kali masitoh pun tetap tak bergeming hingga Raja Firaun mengulanginya ketiga kalinya masitoh pun berkata Allahu Ahad. Semakin marahlah Raja Fir'aun dengan mendengar jawaban Masyitoh. Para punggawa, pendeta, dan pengawal bergumam mencemooh. Masyitoh, lancang kamu berani menyembah Tuhan selain aku. Bukankah aku sudah memberimu kehidupan? Katakan Masyitoh, Fir'aun Tuhanku yang maha perkasa. Namun, apa yang terucap dari mulut Masyitoh adalah Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Demi melihat keteguhan hati Masyitoh, Raja Fir'aun mencoba menggunakan cara lain untuk membujuk Masyitoh. Masyitoh, kalau kamu mau mengatakan Fir'aun Tuhanku, aku berikan harta yang tidak terhingga untuk kemuliaan keluargamu. Namun, Masyitoh pun tetap mengucapkan, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Fir'aun berkata, Masyitoh, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masyitoh tetap berkata, Allahu Ahad. Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan. Masyitoh, kalau engkau aku jadikan istriku dan ku angkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masyitoh tetap berpegang teguh dan mengucapkan Allahu Ahad. Semua yang hadir di ruang sidang ramai mengutuk Masitoh dengan melempar apa-apa yang mereka pegang ke arah Masitoh. Semakin marah Raja Firaun demi mengetahui kedeguhan hati Masitoh. Masitoh, engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih atau engkau mau mengatakan Firaun Tuhanku? Masitoh tetap berkata Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Kemudian yang hadir di ruang sidang tercekat. Pengawal seret suaminya masukkan ke dalam belanga minyak, kata Firaun. Pengawal pun menarik lengan suami Masyitoh, sementara balita yang digendongnya diserahkan kepada anak pertamanya. Terangkat muka Masyitoh memandang suaminya, pun dengan suaminya mereka beradu pandang dan saling tersenyum. Masyitoh pun berkata, "Syahid, kemuliaan surga menunggumu." Suaminya berkata. Insya Allah relakan Dengan kasar pengawal menariknya Ketiga anak Masyidoh pun menjerit meneriaki ayahnya Suami Masyidoh mengatakan Selamat tinggal anak-anakku semoga kelak bertemu di surga Semakin geramlah Raja Fir'aun Raja Fir'aun berkata Katakan Fir'aun Tuhanku Tetap saja mulut Masyidoh mengatakan Allahu Ahad Raja Fir'aun berkata, seret anak pertama Masyitoh. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyitoh, balita yang digendongnya diserahkan kepada anak kedua Masyitoh. Pengawal menariknya dengan paksa, anak pertama pun menyebut nama-nama ibunya. Masyitoh mengatakan, sebut asma Allah anakku dengan muka sendu. Anak pertama mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun pun berkata, Bagaimana Masyitoh sebut Fir'aun Tuhanku? Masyitoh tetap berkata, Allahu Ahad. Raja Fir'aun berkata, Seret anak kedua Masyitoh. Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masyitoh. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masyitoh. Pengawal menariknya dengan paksa. Dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak. Sebelum itu, Masyitoh mengatakan, 'Sebut asma Allah, anakku.' Lalu, anak kedua itu menyebutkan, 'Allahu akbar, allahu akbar.' Raja Firaun berkata, 'Bagaimana, Masyitoh?' Sebut Firaun, Tuhanku. Masyitoh tetap menjawab, 'Allahu Ahad, Allah Maha Esa.' Syarat anak ketiga, Masyitoh. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyitoh, balita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masyitoh. Setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya, pengawal menariknya dengan paksa. Anak ketiga pun mengatakan, "Umi, ibuku, ibuku." Masyitoh menjawab, "Sebut asma Allah, anakku." Lalu anak yang ketiga menjawab, "Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar." Raja Fir'aun berkata, Bagaimana Masyitoh sebut Fir'aun Tuhanku? Masyitoh tetap berkata, Allahu Ahad. Keteguhan iman Ibunda Siti Masyitoh semakin membuat Raja Fir'aun marah. Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsu Masyitoh. Ibunda Masyitoh menundukkan kepala, mencium anak bungsu yang digendongnya. Sebut Fir'aun Tuhanku atau aku rebus anak bungsumu. Ibunda Siti Masyitoh tercekat. Ada keraguan di wajahnya ketika melihat roman anak bungsu di gendongnya, terdiam sambil terus menciumi wajah anak bungsunya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya. Balita yang belum waktunya mampu berbicara itu berbicara kepada ibunya. Ibu teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surganya Firaun yang kufur. Relakan ibu, jangan sampai iman ibu goyah. Semua yang hadir di ruang sidang tersebut akhirnya terkejut. Masyitoh berkata, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, subhanallah Engkau maha agung ya Allah, ampuni hambamu yang sempat ragu Raja Fir'aun pun berkata, seret anak bungsu Masyitoh Dengan menjerit, Masyitoh berkata Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad dengan mempertahankan anak bungsunya dari renggutan tangan para pengawal Hingga Masyitoh jatuh terduduk menyimpuh tertunduk dan menangis Satu dua yang hadir di ruang sidang mulai merasa terenyuh dan menitikkan air mata Sekarang hanya tinggal engkau seorang Masyitoh Katakan Fir'aun Tuhanku Masyitoh tetap berkata Allahu Ahad Raja engkau telah renggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah yang maha sempurna. Pengawal, seret budak murtad ini masukkan ke dalam belanga minyak yang mendidih. Pengawal menyeret lengan Masyitoh. Masyitoh tidak melawan, mengikutinya dengan hati ikhlas menunggu bayaran surga Allah yang Maha Esa. Setelah Masyitoh dihukum, hadirin yang ada di ruang sidang tertunduk, mendapatkan pelajaran berharga pada hari ini tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan iman. Setelah ia dan bayinya terjun ke minyak panas, terjadilah peristiwa yang aneh. Setelah itu, muncul bau yang harum. Tulang-tulang Siti Masyitoh dan anak-anaknya dikubur di satu tempat Hingga suatu hari dalam Isra Mi'raj Rasulullah melewati tempat tersebut Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya Jawab Malaikat Jibril Demikianlah kisah dari seorang muslimah yang berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya, dan meski hanya tersisa tulang belulang dari makamnya, tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Hakumyarudzikafalataku, Nanda Minal Muntarin, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.